أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، مرسي atas undangan apa nak kata, undangan ni banyak, tapi bila orang undang ke majlis kebaikan ni, terima kasih dia besar sangat. Orang undang majlis kahwin, dapat makan, dapat keberkatan. Majlis-majlis yang diundang ni, kalau yang baik tu saya sangat-sangat berterima kasih. Sepanjang hidup banyak kali undangan, tapi undangan-undangan, tahulah kalau sebagai artis tu, undangan-undangan ni kena pakai kod, kena datang sebelum maghrib, balik sampai tengah malam, isyak luput, letih sampai subuh tak bangun. Undangan banyak kat undangan, macam di Sungai Limau, Allah, macam-macam undangan ada kat sana. Ada undangan ceramah, bukan saya, maknanya semualah. Ada undangan menyampaikan hadiah topi keledar, ada undangan menyampaikan geran tanah, ada macam-macam undangan. Jadi orang tengok semua undangan ni sedap aja, seronok. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita ni tertipu. Di dalam malaikat mengundang kita ke majlis-majlis yang direstui oleh Allah lah, maksudnya sama iblis pun mengundang juga. Iblis pun banyak kat majlis dia. Jadi alhamdulillah hari ni undang saya datang ke surau Ar-Ridwan ni. Yang kita rasa kita plan ni sebelum pilihan raya, sebelum tiba-tiba terjadi pilihan raya ke. Jadi semua tempat kena pergi lah. Bila dah pagi tu, besok balik sana balik. Dan saya ni setiap kali orang panggil saya, saya jadi macam orang kata apa, keliru, confused. Panggil saya ni atas dasar apa? Saya melalui proses perubahan tu adalah kerana perkara yang kita lalu. Bila kita lalu perkara tu, kita nak cari. Jadi agaknya orang tengok hanya dulu pakai apa kata jenis, pakai seluar jin ke apa, sekarang pakai lagi. Cuma jin tu dah tak ada, seluar tu ada. Dan tu dah pakai kupiah, agaknya orang tengok tu. Orang tengok, orang pakai kupiah ni kita kena ajak buat benda baik lah macam tu. Banyaklah hati-hati. Sebab tu kita tengok orang panggil hati-hati datang, tanya soalan. Dia tanya kenapa berubah, kata dia, soalan dia, kenapa berubah, ataupun macam mana boleh berubah ni, macam mana boleh jadi macam ni. Dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Kalau hati perempuan, kalau hati lelaki, dulu tak pakai kupiah, sekarang pakai kupiah, pasal apa? Itu soalan dia tu. Macam-macam lah jawapan saya dengar. Orang kata kebanyakannya jawapan pasal dia orang ni orang kaya, orang hati-hati ni. Banyak jawapan saya dengar sebab dia tengok Kaabah. Sampai-sampai ke Mekah, nampak Kaabah, sedih, jatuh hati, rasa berdosa. Balik tu terus berubah. Macam itulah. Apa pun banyaklah perkara je. Itu kita panggil hidayah. Hidayah ni dia ada dua jenis hidayah. Hidayah satu dipanggil hidayah dilalah. Macam Kaabah tu hidayah dilalah. Dengar orang berceramah, orang kata dalam ceramah tu beritahu jangan berzina. Kalau berzina masuk neraka, kena bakar. Insaf. Itu hidayah juga. Hidayah dilalah dia panggil. Hidayah dilalah ni maksudnya sesuatu
yang menyebabkan sesuatu. Contoh kita duduk tepi sungai, tiba-tiba bunyi plok dalam air. Ha, kita tahu itu ikan. Yang membunyikan itu, kita tak nampak ikan. Ikan itu kita tak nampak, tapi bunyi plok. Ha, tahu itu ikan. Atau duduk, tiba-tiba pokok itu bergoyang. Tahu angin. Tapi kalau tak ada angin, beruk. Ha, dua itu saja. Bergoyang apa pokok kalau tak ada angin. Itu dipanggil hidayah dilalah. Hidayah dilalah ni siapa-siapa boleh dapat. Cuma dia pergi ke mana? Kalau dia pergi ke shopping center, tak dapatlah hidayah. Dapat sale. Kalau pergi shopping center, dapat sale jualan murah. Ha? Dapat sales girl, juru jual. Ha, kan? Kalau datang surau, dapat hidayah dilalah. Orang cerita tentang Quran, cerita tentang hadis, ini dah hidayah dilalah. Satu lagi, hidayah dia ilham. Hari ini Allah beri. Allah beri direct. Hari itu elok-elok duk main nombor ekor. Tak semayang. Duk mengendap orang. Isyak dadah. Macam-macam. Tiba-tiba elok. Cik. Masuk dalam masjid elok. Tetu penuh kat badan. Tapi semayang tak tinggal. Elok tiba saat ini ilham. Allah beri. Ini Allah beri. Dia dua jenis hidayah. Jadi hidayah yang pergi dari nampak Kaabah balik insyaf tu dilalah. Saya juga dapat hidayah tu lah. Hidayah dilalah. Sebab tengok orang mati. Tengok orang mati kita. Ya banyak kali dah tengok orang mati. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia memberikan keinsafan kepada kita. Ha, saya tengok kawan mati. Tengok kawan mati, tengok sebab dia ialah kerana kawan ni. Orangnya cara hidup sama. Serupa. Kita hidup macam tu, dia pun hidup macam tu. Jadi satu hari dia mati, kita tak mati lagi. Tengok dia mati. Kita tengok dia mati, kita jadi pelik. Eh, eh mati kan dia. Mati dah ni. Umur muda ni mati dah. Jadi dia bila mati tu, digerakkan lah. Bila tengok dengan sebab kematian tu, datanglah buah fikiran. Ataupun akal. Berfikir. Persoalan. Mari ke depan kita apa tu. Nampak ada 2,000 orang lagi kat luar tu. Bila mati kita pun terfikir, ish, kawan ni mati dah, aku ni tak mati. Jadi masa mati apa berlaku dalam kepercayaan kita yang kita tahu sikit-sikit sebagai orang Islam lah. Masa mati biasanya orang mengucap lah. Ada orang mengucap, ada orang tak boleh mengucap. Itulah orang Islam dia kena mengucap lah. Allah pesan dia tu, bukan Allah pesan, Allah peringatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia kata. Dan jangan kamu mati. Ha, maknanya jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Allah pesan. Allah suruh. Mana Allah beri syarat. Kalau nak mati, dia kata sekali jangan sekali-kali melainkan dalam Islam. Maknanya kalau mati saja ada dua je, dua jenis mati. Satu mati Islam, satu mati kafir, dua je. Satu mati Islam, satu mati kafir. Ini tak semestinya orang yang dalam kad pengenalan dia tulis apa agamanya Islam, tak semestinya dia mati Islam. Cuma bila polis tengok tu, oh orang Islam lah. Tapi yang mati tu tak tahu. Kita ni ambil di atas zahirnya mati sebagai orang Melayu, tanamlah kubur Islam. Pasal orang Melayu kebanyakannya Islam. Tapi Allah pesan, jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu lah Islam. Bahasa tu bahasa Arab. Kalau nak kira betul, ayat tu turun mula-mula pada zaman untuk orang Arab lah. Orang Arab lagi Islam pada orang Melayu. Orang Melayu baru. Ha. Pun dia cakap pada orang Arab, jangan sekali-kali kamu mati. Sebab ramai orang Arab yang mati tidak dalam Islam. Dia pesan pada kita. Jadi bila mati, saya dulu fikir, eh, mati kawan aku ni. Mengucap ke tidak ni? Ha, dia punya datang. Dilalah ni, hidayah dilalah ni, situ mengucap ke tidak kawan aku ni? Ha, takut. Tuan-tuan, kalau nak fikir, kalau tak nak fikir panjang, pergi kedai kopi. Order roti canai dua keping, teh dua, tengok wrestling, ha, lupa. Tapi bila nak fikir panjang, dia tak habis-habis, bertahun-tahun fikir. Kawan aku tu mati tu mengucap. Siapa nak jawab? Dia dah mati, dah masuk kubur kan. Siapa nak jawab kita lah hati? Mengucap ke kawan aku ni?
Atau kalau bapak kita mati, kita terfikir mengucap ke bapak aku ni. Orang terfikir yang nampak di mata je, yang nampak di mata je. Sudahlah, ilah. Pernah tengok orang tak bunyi mulut, nak kata dia tak mengucap pun tak berani. Mengucap-mengucap tu macam mana? Panjang, nak kena cari ini ilmu. Ilmu. Rupanya bab tu bukan sikit. Kita ni, ilmu kita bersimpang siur. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak belajar pada ulama. Kita belajar pada orang. Tengok. Contoh. Jangan marah. Contoh. Saya banyak kata mengikut. Satu hari bab salam. Ini belajar hadis. Bab salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alullah kau jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ni. Allahumma salli ala sayyidina. Orang sapu muka dah. Nah. Setiap kali sembahyang orang sapu muka. Kali saya pergi belajar satu hadis. Nabi mencegah sahabat menyapu muka semasa sembahyang. Siapa dia cegah sahabat menyapu muka masa sembahyang? Masjid Nabi ni Madinah, dia tak ada kapet. Dia main buah garis, ubuh kayu, ubuh daun pelepah tamar semua kasi teduh. Masjid lah. Sujud. Dah tentulah tiap-tiap kali sujud pasti. Pernah dengar cerita orang Badui datang kencing dalam masjid? Atas pasir. Kalau atas kapet bergaduh tumbuk. Atas pasir. Jadi sahabat tu duduk atas pasir, setiap kali bangun, sapu pasir. Nabi kata, jangan kau sapu pasir. Pasir yang melekat di muka itu merupakan rahmat Allah yang melekat di dahi. Jadi sahabat pun tak sapu. Sapu tanya bila? Tanya bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapu. Kita sapu juga. Allah SWT. Kapet. Pasal apa? Ikut tak? Sebenarnya tak ada sapu. Yang tu yang dikatakan apa? Bid'ah. Mengikut buat sesuatu di dalam ibadat. Itu jadi bid'ah. Tapi saya nak buang tu berapa lama? Nak buang tak sapu muka sampai nanti tersasul lagi. Pasal dah buat daripada kecil. Baru belajar 2-3 hari lepas. Itu dia. Jadi kita tengok orang seorang mati ni boleh mengucap ni sebab apa? Tanya mengucap dia. Siapa nak jawab tu? Bahawa kita ni berbuat sesuatu ni kena dengan ilmu. Berapa banyak kita buat orang. Tapi daripada mula-mula tengok dan terfikir tentang mengucap. Ni cerita bila? Ni cerita 7 tahun lepas. Duduk terfikir, ish. Takutlah. Takut tak boleh mengucap. Pergi masjid. Pergi masjid ikut, masuk belakang malu-malu. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang lama datang surau. Saya orang baru. Beli songkok, duduk pun tunggu orang habis-habis semayang, bawa kita masuk. Takut orang nampak. Lama-lama orang nampak juga. Duduk semayang sah belakang sekali. Assalamualaikum, puk, cabut. Datang semayang tu pasal apa? Pasal takut mati tak boleh mengucap. Padahal tak tahu betul ke kalau semayang Jumaat ni boleh mengucap. Ilmunya tak ada. Tapi ikut. Pasal apa nampak baiknya apa? Semayang. Nampak tak baiknya apa? Kelab malam. Tinggal kelab malam pergi semayang. Nampak baik. Pasal apa? Takut. Pasal apa? Jawapan tak keluar tadi. Kawan tu mati. Tanya dia, kau mengucap ke tak mengucap? Dia tak jawab sebab dia mati. Jadi kita tak ada jawapan, kita pun cari buat benda baik. Ikut orang buat benda baik. Dari situ cari. Jumpa sikit-sikit. Nak tanya orang tak sangat tertentu pun, kadang tak ditakdirkan oleh Allah. Jumpa tu guru baik-baik, kadang nak tertanya tu tak terkeluar. Kadang-kadang, ini Allah punya bahagian bagi kat kita. Lama-lama lah beberapa tahun tu jumpa sikit-sikit. Satu hari pergi Masjid Shah Alam dengan Ustaz Ahmad Dasuki bercerita. Ustaz Ahmad Dasuki ni dia anak saudara pada Tok Guru Nik Aziz. Dia mengajar kitab Hikam, beberapa kitab di Masjid Negeri Shah Alam.
Satu pagi itu takdir, tak ada apa-apa nak buat pagi itu, pergi masjid ramai, murid dia 3,000-4,000 orang. Kita pun tumpang menyelit. Dapat sikit jawapan daripada kitab Ibn Al-Qayyim yang dia mengajar begitu. Dia kata orang yang nak mati ni, dia tengok dia hidup macam mana. Dia hidup sebelum mati tu macam mana. Jadi bila dia nak mati, dia cerita dan masuk-masuk hari tu, cerita yang dia cerita tu, cerita dah nak mati dah. Orang tu nak mati dah. Bila mati, dia dua jenis mati. Maka dekat nak mati tu, masa nazak tu, malaikat panggil, si pulan punya si pulan, tak kira apa nama dia panggil. Keluar-keluar, kata dia nak balik ni. Habis dah tempoh, expired, lesen habis. Panggil roh. Roh orang beriman, dia kata mengikut kitab Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim, Syekhul apa ni, Tamiyah, Syekhul Islam. Dia ada dua tiga yang satu masa dahulu dia jadi satu perkara yang payah nak diterima, sebab dia orang ini masuk ke dalam kaum muda. Tapi lama kelamaan dalam kebenaran mengikut hadis Sahih Bukhari dan Muslim, orang melihat bahawa Ibn Tamiyah, Ibn Qayyim, Al-Jauzi, ini antara orang-orang yang benar dalam ilmu. Kerana mereka berpandu kepada hadis dan Quran. Tak ada? Tak ada. Dia tak buat. Jadi akhirnya mana? Itu cerita ni. Cerita tentang Syekhul Islam apa semua dulu. Salah seorang daripada guru saya, Syekh Maulana Syari Mustafa di Kelantan. Dia kata, dia tanya Tok Guru ni Aziz tentang nama-nama ni tadi. Tok Guru ni Aziz kata, orang Melayu ni, musuh dia yang paling utama ialah perkara yang dia tak tahu. Bila orang beritahu satu perkara, dia tak tahu. Jadi gaduh. Pasal dia pegang yang dia tahu. Macam contoh saya cerita pasal sapu muka tadi. Sudah. Saya silap gaduh. Pasal orang dah sapu muka berpuluh tahun dah. Ada lagi. Semalam di Kedah, tiba-tiba lepas maghrib dia suruh saya jadi imam semayang hajat. Saya kata apa hajat? Hajat nak inilah pilihan raya lah. Saya kata minta maaf, saya semayang hajat seorang saja. Saya tak semayang hajat ramai-ramai. Saya kata tak apalah ni ramai. Saya kata tahu, tapi pasal guru saya ajar, Nabi tak pernah semayang jemaah dan semayang hajat. Tak pernah solat berjemaah. Saya ikut kata guru saya. Saya tak menyalahkan orang lain. Saya ikut apa yang saya belajar. Sebab masing-masing kena menjawab mengikut sanad yang dia belajar. Belajar dengan siapa? Dengan dia ni. Mereka tanya, ni belajar dengan siapa? Belajar dengan dia ni. Dia ni akhirnya ilmu tu sampai pada Rasulullah. Baru betul. Kalau belajar dengan siapa? Dengan dia ni. Dia ni. Dia ni. Aku reka je. Jahanam. Semua satu line cuma. Jahanam. Jadi begitulah maksudnya. Jadi Tok Guru Aziz kata, orang Melayu ni ilmu musuh yang paling utama ialah perkara yang dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia gaduh. Perkara ni daripada dulu. Itu sebab persoalan saya cari, kenapa ada kaum muda, kaum tua? Akhirnya saya jumpa. Akhirnya saya jumpa Islam di Malaysia ni, dia ada dua jalan. Satu jalan saudagar daripada Melaka, satu jalan daripada yang bawa batu bersurat masuk ke Terengganu. Tak adalah buku tu. Ada melalui ulama aja. Banyak cerita rupanya. Jadi begitulah. Bila Ibn Qayyim ni cerita tentang roh, Qayyim tanya, Ibn Qayyim kata, malaikat panggil roh orang beriman. Panggil pulang-pulang, keluar katanya, keluar. Nak balik. Roh ni kata dia berbuih-buih. Daripada hujung kaki bergulung-gulung naik. Kita tak nampak ni, kata dia. Saya pun tak habis lagi bab tu tentang, sebab sambungan dia nak kena jauh lah, tapi agak-agaknya besok tak mati, boleh belajar lagi lah. Nak belajar semula sehari tak mungkin. Kita punya hadis pun bukan besar sangat. Dah lah tua baru nak belajar, bengap pula tu kan, dosa pula bertimbun-timbun dah lagi tu. Jadi banyak benda. Jadi dia kata roh tu naik berbuih-buih daripada kaki, ujung kaki naik ke lutut, naik ke peha,
naik ke perut, naik ke dada, roh ni kata dia keluar melalui rongga mata. Bila nak keluar melalui rongga mata, masa tu rupanya mulut tu, masa duduk di dada nak keluar tu, masa itulah mulut ni melafazkan. Ha, ataupun saya tak jelas tu mulut ataupun pelafazan tu berlaku. Jadi saya pada masa itu dia lafaz apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia lafaz tu tadi tu bukan pakai hafal-hafal tu. Bukan pakai hafal-hafal. Dia lafaz tu sebagai pengakuan terhadap ikrar yang dia pernah buat. Dia pernah dalam hidup dia semayang dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bila nak keluar tu dia mengaku betul tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah. Yang satu lagi yang tak beriman ni, yang kaki disko ni kan, yang kaki ni mweku, kaki kuda, macam-macam kaki lah dia. Bila malaikat panggil, orang kalau sewa rumah tak bayar dekat 2 tahun, tuan rumah panggil macam mana? Ada dia nak keluar, Allah. Dia jadi bengong dalam rumah tu, dia nak keluar. Serupa roh ni. Bila dia ni tidak beriman, roh ni tidak beriman pada Allah, malaikat panggil dia jadi bengong. Dia nak keluar tak tahu. Dia tak bukan, dia tahu hari ni dia kena keluar. Dia jadi bengong. Dia buat paut-paut, kata kita Ibn Qayyim, pada tulang, urat dan daging jasad tu. Tak mau keluar. Melekat. Macam kalau tuan-tuan biasa pergi ke jeti, kan di jeti tu ada benda apa dia panggil melekat-lekat. Hari pertama pasang tak ada. Duduk dalam seminggu dulu dia start pakai lama, pakai banyak, pakai lama. Lama-lama jadi coral, jadi batu karang. Jadi gitu dia kata, melekat-lekat tak mau. Eh, malaikat ni bukan sembarang. Malaikat ni kalau bahagian cabut nyawa ni, kalau baca bahagian malaikat cabut nyawa ni, ketua dia Israel, ketua dia. Yang pembantu-pembantu dia ni pun bukan main juga, hebatnya. Dia bukan setakat tiga lain ni geng dia ni. Hebat geng dia. Dia sekali sentak merap sampai bunyi patah tulang tengkuk, kata Ibn Qayyim. Bunyi kak, patah. Tarik sekaligus itu. Dia kan mengenai tarik sikit-sikit. Yang tarik sikit-sikit itu Nabi nak wafat tu melekat segan. Tarik itu pun sakit, Nabi kata macam kulit ni disiat-siat dengan pedang itu. Sakit. Rang, cabut. Kekak. Bau busuk. Tapi dua-dua roh ni dibawa dalam bekas, diiringi. Satu malaikat yang dah tentu kejam, satu malaikat yang baik. Yang baik 900 ribu malaikat bawaan dalam roh naik jumpa Allah. Aku cerita. Yang saya baru sampai situ dengar. Masa saya duduk tanya kawan saya mati tu, mengucap ke tak mengucap, jawapan dapat dah. Jawapan dapat sikit. Dapat sikit. Yang jenis macam mana mengucap? Yang jenis macam mana tak mengucap? Eh, saya pun duduk, aku tak jenis macam tu, aku ni tak jenis beriman, aku ni jenis buat konsert, aku ni jenis dangdut, aku ni tak mungkin beriman lah. Kita sejarah hidup saya duduk fikir, aku buat lagu 350 lagu, dapat duit, dapat gaji, makan, orang lain dengar lagu, dia pun duduk menyanyi nyonyo-nyonyo dengan dia, dia pun lupa tak ingat apa. Ha, Isabella lah, apalah semua. Orang sampai hari ni duduk sebut lagi. Pergi semalam ceramah pun sebut. Silakan penceramah kita, bekas penulis lagu Isabella, bangga dia tu. Kita dia terketar-ketar. Orang duduk ulang-ulang dosa kita, kita fikir hari-hari, ampun. Kita ampun ni, dosa aku ni. Bila ni, diampunkan macam tu. Orang sebut dah lagi. Yang pernah memenangi anugerah penulis lirik terbaik. Oh Tuhan. Iyalah, masa tu dulu kita ni bercampur dengan Yahudi. Lepas tentu bila orang sebut menang tu naik pentas tu macam Yahudi mabuk. Ha, dengan riaknya, dengan sombongnya, dengan takaburnya macam tu. Jadi cari lagi jawapan dia. Cari lagi.
orang beriman yang macam mana yang boleh melafazkan syahadat? Haa, macam mana? Pasal banyak orang disebut la ilaha illallah. Pasal orang Melayu kadang-kadang tak pasal boleh sebut la ilaha illallah engkau ni asyik. Daripada bergurau-gurau apa, ada la ilaha illallah juga punya hebat orang Melayu ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah budak ini dah maghrib baru balik. Mengucap pun anak balik lambat, mengucap. Yang macam mana? Berjumpa dengan guru Ustaz Maulana Syari Mustafa mengajar kitab Akidah Wasitiyah. Dia ceritakan tentang orang yang menerima nikmat ad-din, dia panggil. Ad-din ni dalam agama, dalam terjemahan bahasa Melayu dia sebut agama. Ambil kamus dewan, buka agama, tengok anutan. Ad-din yang disebut dari sisi Allah. Inna ad-dina indallahi al-islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Agama itu terjemahan daripada bahasa-bahasa Melayu. Tak ada lebih, kata dia. Kata tu Buni Aziz, dia tak tepat, dia kata. Pasal ad-din itu besar maksudnya. Jadi mengikut terjemahan Ibn Taymiyah Al-Jauzi, Syekhul Islam ini, dia kata ad-din ini antara terjemahan yang paling sedap sekali ialah apa saja perkara yang disyurkan oleh Allah itu ad-din. Apa saja perkara yang disarankan oleh Allah itu ad-din. Allah kata tutup aurat, ad-din. Allah kata bina Islam dengan syariat, ad-din. Allah kata jangan mati melainkan kamu lah Islam, ad-din. Maknanya banyak, banyak perkara nak kena buat. Jadi ad-din, orang yang ada ad-din ni dia ada tiga rukun pula dia kena penuhi. Rupanya bukan saja-saja, bukan saja-saja. Siang malam dulu saya makan pil tak mengantuk, nak minta SPM dapat satu. Rupanya bukan tu. Makan pil tak nak tidur malam, nak baca buku, takut SPM dapat tiga, nak satu. Tapi bukan itu ad-din. Tiga perkara dia kata, yakni Islam, iman dan ihsan, yang disebut dalam hadis Jibril yang popular tu. Tiga perkara ni kena faham, kena pandai, kena faham. Baru bila sebut ad-din tu tahu, itu rupanya. Jadi saya, persoalan saya, macam mana nak jumpa jalan nak mengucap kalau dalam kehidupan saya mesti nak ada kereta, dah ada kereta mesti nak kena ada bayar bulan, kalau tak bayar bulan kena tarik, kalau tak belajar pandai-pandai nanti kerja jaga petropam, kalau aku tak sekolah sampai luar negara tak boleh jadi lawyer, kalau aku tak pandai bermain dengan grassroots, sebab sekarang ni grassroots apa, akak umbi tak boleh jadi Perdana Menteri. Maknanya kita ni terseleweng banyak dah, tertipu banyak. Tapi jadi tak rasa kena tipu pasal apa? Pasal dah jadi biasa, dah jadi biasa. Asal-asal lu makan cili pedas, lu pedas, lama-lama biasa tak pedas. Pedas cili tak pedas lah. Tak pedas. Cili tu sunnah dia pedas. Tapi dah biasa tak pedas. Hidup hari ini ni asalnya penipuan. Tapi dah biasa tak kena tipu. Biasa, normal. Jadi orang boleh kadang-kadang bas sekolah sampai sebelum masuk subuh. Pernah berlaku tak? Bas sekolah datang ambil anak sebelum masuk subuh. Nak cakap dengan bas, bas tu punya. Subuh 5 minit lagi tunggu anak sembahyang kejap. Ada bas sekolah tu. Driver bas sekolah tu tak sembahyang, dia tak ambil anak. Nak tunggu anak sembahyang subuh. Hari ni maghrib berapa? 6.58. Sekolah keluar pukul 7. Ada yang tak sembahyang asal tadi tu. Pasal apa? Surau kecil. Kenapa surau kecil? Pelajar 2,000, surau untuk 100 orang. Pasal apa?
Pasal dia tahu yang sembahyang 10%. Orang buat perumahan, rumah ni sediakan untuk 2,000 orang. Ada dia buat surau untuk 2,000 orang. Tak, dia kata. Yang sembahyang 200 je. Yang lain tu tak sembahyang. Dia dah tahu. Kaedah ni dia tahu lah ekonomi. Setengah tempat bahkan buat surau sendiri kumpul duit. Nampak? Dia dah tahu. Tewasnya Islam tu di atas sistem tu dah tahu dah. Pasal apa? Pasal adin yang patut kita lakukan ada tiga perkara tadi kita tak penuhi. Dalam Islam dia orang dapat buat lima jadi cukup lah. Buat lima, tak ada pecahan lah. Ngucap, ha, sembahyang, puasa, zakat, haji. Okey dah tu. Alright dah tu. Alright dah tu sampai kena pergi haji pun kena tipu. Pergi haji kena tipu. Balik-balik alhamdulillah tangan. Alhamdulillah saya dapat sempurnakan haji saya tahun ni. Allah sejak balik Mekah ni rasa lapang betul. Dalam pada lapang balik haji. Sebelum pergi haji tu Marlboro 2 kotak dah sehari. Balik-balik haji Marlboro 3 kotak. Marlboro. Dia tanda haji tu dia terima ialah berubah daripada tak baik menjadi baik. Sebelum pergi 2 kotak, balik 3 kotak. Aduh rasa lega lapang. Balik haji. Tak bolehkah kita rasa lega? Boleh. Dengan jalan apa? Iblis bagi lega dia. Iblis bagi lega. Setengah orang dia dapat duit banyak. Oh, aku ni tak ada masalah setakat nak berniaga di 3-4 juta tak masalah. Duit banyak dia tak rasa. Ada seorang lagi dia bangun pagi. Aduh nak makan apa pagi ni eh? Duit tak ada dia nak makan apa? Duit tak ada. Susah. Yang ada duit oh tak ada masalah. Kalau nak kebat ada duit tak ada duit yang tak ada masalah orang apa? Orang Cina. Orang Cina pun ada masalah. Kaya tengok orang Cina pun kaya. Pasal apa Allah beri pada dia? Itu istidraj dia panggil. Allah beri dia nak suruh lagi sesat. Rasa lapang tu adalah kesesatan. Orang kau naik kereta, dia tak rasa sesat. Ada dia panik tak? Naik kereta nak pergi Kuala Terengganu, tak rasa sesat. Padahal bantai kau pekan. Tapi tak rasa sesat. Relax. Macam kereta ada aircon, ada ni. Kursi ada massage. Air ada, peti ais ada. Patah pun itu sesat. Sesat? Patah balik. Tak ada apa. Tapi kalau orang susah sesat, dia takut. Ini pergi pekan. Pekan Allah ada apa ni? Allah duit tinggal RM10 lagi. Minyak dah bantai ke pekan dah ni. Macam-macam panik. Nampak? Begitu. Jadi, tiga rukun tadi ni menjadi perkara yang dielak-elakkan dalam negara, dalam pembinaan sebuah negara. Ini bukan nak mengatakan, ini bukan nak cakap politik, tidak. Benar. Saya dah fikir ni, pernah dengar perkataan ni, belajar benda-benda ni jangan main. Main nak sekolah-sekolah betul-betul. Kan pesan saya esok kan, jadi apa tak PSPM kan, ke laut tangkap ikan. Oh, kita pun takut nak ke laut tangkap ikan. Yang tukang cakap tu pula tu jahat. Kau pergi ke laut 3 hari, 3 malam ni musim tengkujuh, hombak tinggi-tinggi KLCC, mampu kau. Kita ni. Tak pernah orang sebut pergi ke laut cari ikan tu satu ibadah. Satu perjuangan kehidupan, ada pahala lagi susah, lagi besar pahala. Bahkan tidak orang Muslim itu, sedikit kesakitannya tidak dikira oleh Allah. Kena duri pun Allah ambil kira. Tak pernah fikir, tak ada. Jadi takut. Cuci longkang takut. Sebab tu masjid, banyakkan pergi masjid. Toilet dia kotor. Sebab orang takut cuci. Pekerjaan tu hina. Kalau tak ada tu siap, Allah siaplah masjid toilet tu kotor. Mengakibatkan bangsa lain kata apa? Agama Islam ni agama yang kotor. Sungguh? Cuba pergi gereja tengok. Saya pernah tumpang kencing dekat, saya pergi ke Pangkor, dekat Pangkor tu sebelum naik ferry tu pernah ada Cina punya punya kuil lah, kuil. Nak kencing kan? Tak ada tempat malu. Kalau tak ada orang, pantai tepi jalan je.
Tapi pasal orang penuh nak pergi bercuti, terpaksalah cari masuk kuil Cina. Kuil Cina bersih. Melayu dah kata Cina tak usah berak. Kita masuk kuil dia, bersih kuil Cina. Bila air. Ha. Kita pernah terdengar orang sebut Kelantan, Serambi Mekah yang kotor. Sebab masjid dia, tandas dia kotor. Macam mana tak kotor? Semua takut nak cuci. Siapa cuci ya tak kelas lah. Siapa cuci toilet tak kelas lah. Maknanya dia sekolah tak tinggi lah. Pasal apa? Ha, kalau kau sekolah tak tinggi, besar esok kau kerja cuci tandas lah. Ha, macam tu terbalik dia. Kalau mengaji Quran, saya ingat kena khatam sebelum umur 12 tahun. Kerana apa? Kerana penilaian dulu, penilaian sekolah rendah. Sekarang kena jahannam lah. Masa penilaian tu dah dapat keputusan 4A1B. Ha, itu je 4A1B MRSM lah. Malay College Sekolah Kangsa lah. Oh, jadi kena habis Quran umur 12. Ini tanggungjawab mak bapak. Lepas tu pergilah MRSM. Masuk MRSM, H2O apa benda? Kata dia. Sudah. Acid hydrochloric apa benda? Ha, sudah. Dia tak ada dah tajwid, tak ada dah sekolah tu. Itu MRSM, saya masuk sekolah Arab. Adalah Quran seminggu sekali. Tu pun kena Tok Bilal masjid tu demam, postpone minggu depan. Dia tak jadi serius. Sedangkan Quran ni apa? Allazina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yang menceritakan tentang perkara ghaib. Kemudian kita boleh apa? Untuk orang yang mendirikan sembahyang, dia menjadi punca hidayah. Tak baca. Kalau hari ni orang baca, kalau orang tak terjemah, pakai ya aje lah. Saya sekarang baru start nak belajar balik Juz Amma tu yang kecil-kecil duk baca. Eh, baru saya jumpa dulu macam tak cerita. Dulu duk main suka-suka je baca. Dalam tu cerita so, ha, waqiah, cerita neraka, hamiah, macam-macam orang kena gantung. Eh, kita kecil-kecil duk main kokeng-kokeng-kokeng suka-suka. Rupanya bab neraka, pahala, surga ni. Kecil-kecil kita duk baca dah. Tapi masa baca saja dah faham. Ha, rukun ad-din tiga tadi Allah. Jalan ke mana kita nak penuhi? Kalau kita sama-sama berlumba pagi-pagi pergi cari rezeki. Kenapa? Kerana takut tak ada duit, takut tak boleh bayar rumah. Takut tak ada duit, takut tak boleh bayar kereta. Takut tak ada duit, takut anak tak makan. Hari Jumaat masuk masjid, khatib pesan ittaqullah haqqa tuqatih. Dia tak pesan pula. Takutlah, carilah duit kuat-kuat. Takut kereta tak boleh bayar bulan ni. Carilah duit kuat-kuat. Takut bini punya gelang tu yang duduk dekat tempat pajak gadai tu tak sempat ambil. Tak pesan pula benda tu. Tapi yang kita buat harian begitu. Maka nampaklah kecacatan. Kenapa dulu saya ni silap. Kemudian sampai bab kalimah la ilaha illallah. Rupanya dalam lafaz la ilaha illallah ada 7 rukun. 6 tu belum masuk lagi, belum belajar lagi. Sekarang baru belajar bab pertama. Bab pertama rukun lafaz la ilaha illallah. Kata Syekhul Islam tadi, ilmu wajib rupanya. Bila kita cakap cakap faham bahasa, orang beritahu, orang ajar, kita belajar, kita sebut kebiasaan, tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah. Apa ilmunya yang nak kita ni mengaku bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah? Saya tengok orang lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kuat. Anah kan pelikat cak gajah duduk, okay, terima kasih. Zap, zap, angkat. Kan pelikat cak gajah duduk. Tadi bukan main, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Anah gajah duduk, okay, no problem, terima kasih. Eh, ini bukan main-main. Tok guru pondok pun beria-beria bawa orang-orang tertentu pergi dekat tahfiz dia, dapat sumbangan 500 ribu ni. Oh, tak betul lah ini ulama apa, macam-macam bantai. Kita duduk tengok ni, yang dengar ni yang bodoh.
Yang cekat itu guru. Jadi bingunglah kita ini. Bingung banget. Saya tahu saya jahil, saya bodoh. Yang cekap tutup guru pondok, tutup guru tafis, tidur dengar sampai nak patah tengkuk. Ya Allah, aku yang jahil ke dia jahil? Tengok. Aku bengong ke dia bengong ni? Kita dalam perjalanan duk mencari, tiba-tiba datang dia, kau, kau, kau. Ni dia tuan-tuan. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah saja. Allah saja yang boleh menggerakkan kita datang sini untuk akad takbir sampai habis sembahyang. Allah yang boleh jaga hati kita, orang cakap macam mana pun kita tetap. Sebab tu hidup kena berguru tuan-tuan rupanya. Kena ada sandaran. Jangan ikut-ikutan. Sebab banyak perkara yang kita rasa kita buat tu baik. Yang ada satu hadis Nabi itu yang sebut apa? Setiap perkara yang tidak dilakukan itu bid'ah, bid'ah dalam neraka. Yang sebut tu. Dan kebanyakan dibuka dalam pembukaan majlis dibaca begitu. Rupanya lafaz la ilaha illallah memerlukan sebutan ilmu tu. Jam tu pukul 8 tak bergerak kan jalan. Betul? Oh betul pukul 8. Ilmu, ilmu tu penting. Jadi cerita saya daripada saya tengok kawan saya persoalan dia mengucap ke tak mengucap ni tadi rupanya panjang. Dan saya nak tahu saya satu hari mengucap ke tak mengucap, tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Beramal, buat kerja dalam banyak-banyak tu tak tahu yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas. Kadang-kadang lintah pukang. Innamal a'malu binniyat. Itu. Setiap pekerjaan tu dengan niat. Hadis tu keluar bukan dengan sebab ibadat. Hadis tu keluar dengan sebab berlakunya perkara semasa hijrah. Saya ada orang cerita satu sahabat ni, kawan ni. Dia bukan Rasulullah, dia hijrah bukan pasal ni ni. Dia ikut kita pasal dia nak kahwin dengan satu perempuan. Maka Nabi kata, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maksudnya siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kerana Allah dan Rasul. Maksudnya dapat Allah dan Rasulnya. "Fa man kana hijratuhu ila ila dunya tusibuha aw imra'atin yankihuha," kalau hijrah kerana dunia atau kerana perempuan dia nak kahwin, "fa hijratu ila ma hajara ilaih," maka dia berhijrah tu pada apa yang dia hijrah. Tapi terkeluar labab tu, labab niat. Saya pun kena terfikir rupanya banyak lagi hidup yang tidak, yang tidak selesai. Banyak lagi urusan yang tidak selaras. Pertamanya pasal apa? Nak buat macam mana? Quran tak faham. Quran tak faham. Kena tunggu orang pandai. Orang pandai tak ramai. Kena pula ni ada pilihan raya dekat Sungai Limau. Semua orang pandai duduk kat sana. Oh, pergi pilihan raya Sungai Limau tuan-tuan. Saya duduk tengok sana. Ish. Bengong sungguh kalau orang tak ada ilmu. Sana bukan saja ada menteri. Bukan saja ada ustaz. Bukan saja ada tok guru. Bukan tu aja dalam kempen. Ni kempen ni nak pilih pemerintah. Pemerintah ni pula kerja dia nanti dia bawa apa yang dia yang ada pada dia sebagai ideologi. Kita ni ideologi kita Islam lah. Dah ada, dah stated, dah tercatat dalam Quran. Kita ikut aje lah. Ikut buat. Jadi maka orang yang datang tu baca Quran. Yang nak jadikan Al-Quran tu sebagai perlembagaan, yang nak jadikan duit sebagai perlembagaan, dia sebut kata undilah kami, kami boleh pergi kerja, kami boleh bawa perubahan, dia sebut. Kan? Itu okey lah, masing-masing fikir lah. Boleh ke dia ni bawa perubahan? Perubahan apa yang dia bawa? Masing-masing fikir. Ha? Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi datang, cerita pasal satu kaum yang pernah dimusnahkan, yakni kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum Bani Israel, kerana banyak nikmat yang telah diberikan, tapi dia mendustai, mengkufuri nikmat tersebut. Tapi kira kita ni duduk di mana? Tapi dalam ramai-ramai itu ada juga cara berkempen yang pelik. Orang kulit pun ada. Orang kulit
Saya dok tengok apa relevannya wayang kulit dengan nak meningkatkan manusia punya pemikiran. Dia nak ke mana tu? Tak ada. Nampak lain macam ni. Baju apa warna? Baju hijau. Awak baju hijau? Orang lain semua baju biru. Jangan duk pecah belah lah. Kita dah lama maju. Ya, aku nak ikut hang. Pang, 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 palu gendang. Orang penuh tengok. Kita dah hati. Boleh jadi terpengaruh ke? Rupanya boleh jadi. Tak boleh jadi tu. Bawa penyanyi. Dulu saya buat dah. Zaman dulu saya bawa penyanyi, bawa apa datang. Masa tu kita fikir hiburan lah. Tapi hari ini dia jadi bahan untuk menyerap fikiran manusia, untuk membuat pemilihan. Benda yang nak dipilih ni adalah asas sebuah kehidupan yang kita nak pergi ke mana. Ini sebabnya bila mati kawan saya tu, panjang ceritanya. Sekali dia mati hari tu, saya tengok panjang ceritanya. Kenapa selama ini dia begitu? Kenapa selama ini dia tak pernah sembahyang? Kenapa selama ini saya tak pernah ajak dia sembahyang? Kenapa selama ini saya tak pernah puasa? Kenapa selama ini saya tak pernah ajak dia puasa? Kenapa? 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 Kerana persoalan kehidupan yang dikelirukan pada kita. Di tengah-tengah antara ustaz dengan menteri, ada wayang kulit dan penyanyi. Bengong kita. Tak sempat nak menilai, tak sempat nak berbahas, tak sempat nak bermuzakarah. Masuk benda-benda dengan kita, tak ada pendirian, tak ada apa. Akhirnya, kita jadi takut apa? Takut kalau kita tidak mempunyai satu tahap dalam kehidupan ini. Takut kalau kita tidak mempunyai satu tahap kehidupan dalam masyarakat. Akhirnya kita jadi rosak. Rosak, tuan-tuan. Tapi, ni cerita nak surau sedap lah. Keluar kejap lagi, serupa balik. Tiap-tiap kali macam tu saya pergi mana-mana cerita. Saya keluar-keluar balik. Lalu pasal malam, Allah. Baru tadi cerita dalam. Lalu kat pasal malam, rambut merah tak tutup. Begitu gini, skirt belah, macam-macam. Orang yang duduk dalam negara yang dia mengaku ni, negara kita ni negara Islam. Agama rasmi, agama Islam. Pergi pasal malam, tengok perempuan buka aurat, tak terasa bahang. Tak terasa bahang. Kan orang yang buka aurat tu, rambutnya akan digantung dalam neraka. Ni kita lalu sebelah orang kena gantung dalam neraka, tak rasa panas pun. Tak rasa, berbahang, tak ada rasa. Tak rasa, ataupun tak bahang lah, takut. Nampak. Kalau Tuhan pergi tengok, perempuan kena gantung. Dia rasa takut, tak rasa takut. Pasal apa? Pasal tak ada rasa. Tak ada rasa. Pasal apa? Pasal tak sampai pelajaran. Orang cerita dalam surga asyik boleh dapat 70 orang bidadari sengih. Boleh makan pisang sengih. Boleh makan burung sengih. Dan neraka asyik minum timah panas. Sengih juga sengih. Makan kayu pasal apa? Tak rasa. Rasa macam tengok filem saja. Tapi kalau sesungguhnya orang ni kalau dalam air segelas ni, dia ambil satu benda nama dia mikroskop. Dia tengok gelas, ambil sok buah air. Orang kata tengok gelas tu nak buah air tu. Okey, tak ada apa. Tengok pakai mikroskop, dia pun tengok kuman, bakteria macam-macam dalam tu. Macam kita tengok, ada berani nak tuang minum? Ada berani? Bila tengok macam ni tak nampak, tapi tadi dah ada alat. Kita begitulah. Cerita surga neraka, cerita saja, alat tak ada. Bila orang cerita masuk gaung apa semua, jadi takut. Pasal apa? Alatnya ada. Alatnya apa? Wayang. Nampak di mata. Kereta jatuh gaung begini, begitu, begitu. Takut. Cerita surga neraka tak ada. Alat ni tak ada. Ada alat tak tahu pakai. Apa alat? Quran. Nah, ini susah. Ini susah. Kebenaran sebuah Quran tu tak jadi besar dalam negara. Kerana kebenaran sebuah negara tu adalah kepada materialisme. Cari duit, cari pangkat, cari kehidupan. Belum.
Sebab tu tuan-tuan tengok, minta maaf sekali lagi, orang Cina, orang India yang mendapat hidayah ilham dari Allah, dia masuk Islam. Cuba tengok, dahlah tak serupa dengan Cina dan India lain, tak serupa dengan Melayu juga. Dia punya pemahaman ilmu, dia punya pencarian ilmu, dia punya amalan pada ilmu, dia punya apa dia, pegangan kepada keyakinan ilmu lain, lain. Tak cek tengok. Saya panggil Ustaz Ravi sekejap, Ustaz Ravi. Ustaz Ravi masuk Islam 7 tahun nak sangat, 7 tahun lebih. Dia mengajar tajwid orang Melayu yang beranak dalam Islam. Orang Melayu yang beranak dalam Islam yang latah pun sebut la ilaha illallah. Ustaz Ravi 7 tahun masuk Islam ajar tajwid. Siapa nama seorang lagi? Ben Islam pula. Yusuf Islam, Cat Steven. Cat Steven saya kena hampir nak rapat sebab sepupu saya kawan baik dia. Sepupu saya kawan baik dia masa di England. Dia selalu ceritakan tentang Cat Steven. Bila dia masuk Islam, dia punya halus dengan duit yang dia nak makan. Boleh makan atau tak boleh makan. Duit nyanyi dulu. Bila orang panggil dia nak berdakwah, dia beritahu ke orang berapa, dia tanya berapa ramai penonton agaknya. Kalau penonton sekian ramai, dia kena berdiri setinggi ini. Jarak dia antara penonton dengan begini. Dia kaji semua dalam prospek dakwah, bagaimana nak berdakwah. Tengok. Kita, oh, malam ini ceramah Tok Guru Haji Hadi, kita pun datang. Ramai penuh, duduk dalam gelap. Duduk buah pokok koko, duduk pokok kelapa. Duduk tepi laut, speaker atas pokok tu. Tok Guru pun macam bunyi apa? Wow, wow, wow. Tak dengar buah butir apa tu, aku cakap tak ada teknik langsung. Ni surah ni alhamdulillah lah, puji lah dia. Puji sebab jelas. Setengah surau saya pergi, bukan kata orang yang mendengar tak faham. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Ini kita nak berdakwah tapi tak ada cara yang benar. Pasal apa? Ilmu tak ada. Kalau saya sebut satu perkara kepada tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan nak percaya ke tidak. Tuan-tuan tahu tak muzik rock? Muzik rock yang ialah zaman saya ngawi dulu-dulu tu, dengan mister tu, yang gang, gang, gang. Kenapa muzik rock ni? Budak muda duduk kedai kita pasang gang. Ada fanfare lah, kata ada fanfare. Budak muda duduk kat luar ni, kedai kopi. Kita gang, dia boleh nak terbangun pergi. Tinggal kopi tu, pergi. Nak tengok, padahal belum show lagi. Baru nak check gitar, show malam. Tapi bunyi jeng, dia datang. Pasal apa? Pasal orang putih, dia buat peralatan bunyi. Dia ada decibel tertentu. Decibel ni tahap bunyi tertentu yang boleh masuk dalam telinga. Dia akan sampai ke tengah otak, yang menarik orang tu nak pergi. Padahal muzik tu tak